Top Hangat TV mempersembahkan Wika saling menggoda pakai tank top ketat, netizen semakin terdepan. Hai hai hai, jumpa dan jumpa lagi dengan saya RS Siburyandi, Top Hangat TV. Tema kita kali ini adalah tentang Wika Salim, penyanyi dangdut yang cantik yang menjadi co-host Tukul Arwana di acara Bukan Empat Mata. Namun sebelum kami lanjutkan tema kita kali ini, jangan lupa Anda untuk menekan tombol subscribe, menekan tanda lonceng agar kita dapat terus berkarya untuk Anda. Memiliki wajah cantik dan body goal yang indah membuat Wika Salim tidak luput dari sorotan netizen. Baru-baru ini begitu menggoda berolahraga dalam foto unggahan pribadi di akun Instagram Wika Salim Senin tanggal 28 Desember 2020. Penyanyi dangdut cantik ini mengenakan tank top ketat berwarna coklat yang menutupi belahan dadanya. Logo tubuhnya yang seksi semakin terlihat dengan busana ketat ini. Wika memamerkan lengan mulusnya dengan sedikit menurunkan outer abu-abu yang dikenakan. Dia memadukan gaya dengan legging bernuansa senada yang juga memberi kesan bugar dan ramping. Tubuh ideal wanita berusia 28 tahun ini didapat karena gemar berolahraga. Wika memang sering membagikan momen saat beraktivitas fisik. Beberapa di antaranya bahkan tidak lepas dari media air seperti snorkeling dan renang. Sibuk di dunia hiburan belakangan ini tampaknya membuat Wika tidak sempat berolahraga. Dia pun mengaku tubuhnya sudah lama tidak berpeluh keringat. Sudah lama tidak berkeringat, kata Wika Salim. Unggahan pemilik nama asli Wika Febriana Putri ini langsung dihujani gombalan genit netizen. Bahkan ada yang sampai memberikan peringatan karena fotonya begitu menggoda. Tidak sedikit juga dari mereka memuji kecantikan parasnya. Jangan disom ya, perintah akun babe liar. Semakin terdepan, celetuk akun Elga Ridwan Panji. Keringatan barang nyok, ajak akun Lau Titik As. Cantik sekali, puji akun Agus Setia 17. Wah, sungguh luar biasa Neng Wika, kata akun at Sioli 901. Kelak akulah yang akan menafkahi dirimu, ujar akun at Irianto Sandy. Tubuh aduhai dan suara merdu menjadi pesona tersendiri bagi Wika Salim. Namanya semakin melambung sejak menjadi co-host Tukul Arwana di salah satu program talk show. Nah pemirsa, itulah tadi kegiatan dan aktivitas Wika Salim selama ini. Saya RS Siburian pamit undur diri dari hadapan Anda, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa dan terima kasih.